pemirsa saat meninjau kesiapan sekolah menengah kejuruan di Bogor dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum meminta guru menghadirkan pola belajar yang menarik bagi siswa. UU meminta guru menggunakan teknologi informasi agar siswa semakin suka untuk belajar. Di tengah pemberlakuan pembelajaran tatap muka terbatas pada masa pandemi COVID-19, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum mengimbau para guru agar menghadirkan pola belajar yang menarik bagi siswa. Dirinya meminta para guru menggunakan dengan sebaik-baiknya teknologi informasi dan menjadi inovator sehingga anak semakin suka untuk belajar. Apalagi sekarang lencatan-lencatan teknologi semakin hebat, informasi-informasi semakin deras, maka guru harus mengimbangi. Jangan sampai mendidik dengan cara tradisional, sementara anak-anak sudah tidak suka dengan didikan seperti itu. Akhirnya kualitas pendidikan kurang bagus. Maka saya minta kepada para guru untuk anak inovator-inovator dalam rangka mendidik anak sehingga anak semakin suka. UU pun meminta para guru meluangkan waktu selama PTM terbatas untuk menyampaikan berbagai pesan moral dan akhlak kepada siswa. Hal tersebut untuk memperkuat karakter para siswa sehingga menghindarkan mereka dari perilaku yang tidak diharapkan seperti tawuran antar sekolah. Imbauan Wakil Gubernur Jawa Barat tersebut disampaikan saat dirinya menjadi pembina upacara dan meninjau pelaksanaan PTM terbatas di salah satu SMK di Kabupaten Bogor, Senin 11 Oktober 2021. UU pun mengapresiasi pihak sekolah yang sudah memenuhi syarat dalam pemberlakuan PTMT. Budi Hartati, Bandung TV.